Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya di program World of Wisdom pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita melakukan sebuah firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Inilah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mas ini sangat menekankan kepada kita bahwa kita harus mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan kita juga harus berseru kepadanya selama ia masih dekat. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, kita sangat harus atau diwajibkan, atau memang sebagai orang Kristen kita memang harus mencari Tuhan. Kenapa? Kita harus mencari Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Karena segala proses hidup kita, segala apapun yang ada dalam hidup kita ini adalah berasalnya dari Tuhan. Ya. Semua yang waktu-waktu kita adalah berasalnya dari Tuhan. Untuk itu, marilah kita mencari Tuhan selama dia berkenan kepada kita. Ya, artinya, jika nanti dia tidak bisa berkenan kepada kita, maka hidup kita adalah sia-sia. Karena hidup kita di luar Tuhan itu tidak ada gunanya. Dan dia juga berkata kepada kita bahwa berseru kepada dia selagi dia masih dekat. Selagi dia dekat, artinya kita harus mencari Tuhan selama dia dekat dengan kita. Jangan sampai Tuhan menjauh dari kita. Karena kalau Tuhan jauh dari kita, otomatis hidup kita ini tidak akan ada gunanya. Ya, karena kita adalah sudah atau dikatakan bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, maka marilah kita datang kepadanya, kita mengakui segala dosa-dosa kita supaya dia berkenan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat anugerah yang berlimpah dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan supaya kami terus mencari Engkau Tuhan selagi Tuhan masih berkenan kepada kami, dan kami juga terus berseru kepada Tuhan selagi Tuhan masih dekat dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan tertidur, dan jangan biarkan kami terus-terus di dalam dosa Tuhan, tetapi biarlah kami terus mencari Engkau Tuhan dan terus berkenan di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.